Selamat pagi sahabat semua. Jumpa lagi bersama saya Francis di channel Musik Pesta dan Budaya Flores. Oh ya, bagi orang Flores, dia tentu sudah mengetahui tentang Musik Pesta dan Budaya Flores. Tetapi bagi sahabat-sahabatku yang di luar saya, pasti ingin tahu dong, kenapa ada channel ini? Nah, begini guys. Kalau kebiasaan kami, tradisi kami, budaya kami di Flores, kami memiliki budaya pesta. Budaya pesta itu kami lakukan di mana saja di Pulau Flores, baik dari Flores Barat sampai Flores Timur. Budaya pesta ini kan juga sering disyukuri. Kita lihat bahwa budaya pesta dalam ritual agama, budaya pesta dalam syukuran apa saja. Jadi kalau di Flores, di mana saja ada acara yang saat ini fenomenal, pesta, kemana-mana ada tenda, di mana pasti ada bunyi dentuman musik. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa budaya dan pesta saling berhubungan. Kekhasan dan keunikan itu hanya dapat ditemukan di Pulau Flores. Perbedaan di Pulau Flores memiliki berbagai macam suku, berbagai macam budaya, tetapi dalam perbedaan ini tetap menyatukan. Untuk itu, syukuran dan budaya selalu menjadi kekuatan, selalu dirayakan dalam jenis pesta. Nah, pesta ini tentu merupakan ungkapan kebahagiaan seseorang, sehingga kita lihat bahwa setiap kemana saja di Pulau Flores kita temukan ritual-ritual syukuran-syukuran. Nah, di situ kita memiliki ide bahwa sesuatu perlu lakukan untuk mengucap syukur kepada yang empunya. Bisa saja kita mengucap syukur atas keberhasilan, kita mengucap syukur atas panen dan lain-lain. Nah, untuk itu orang-orang Flores sering melakukan acara ini dengan memanggil kerabat, teman, sahabat, dan melakukan syukuran itu dengan makan bersama, goyang pesta bersama, sehingga bentuk alunan musik warna jai, dero, atau gawi, ataupun joget seperti yang kita temukan di channel ini. Nah, ini guys, ulasan saya tentang kenapa ada channel Musik Pesta dan Budaya Flores. Dan tentu saja di channel ini kita akan banyak belajar tentang budaya dari Flores. Orang Flores ini memiliki budaya yang sama. Ingat, budaya yang sama walaupun kita memiliki perbedaan agama. Jadi dari Flores Barat sampai Flores Timur, kita nih berbeda dalam keyakinan Islam, Hindu, Buddha, tetapi kita memiliki suku yang sama, memiliki budaya yang sama, sehingga keberagaman ini menjadi cerminan